kasih. Shalom. Sampai jumpa kembali dalam latihan pramuka pada saat hari ini. Kak Yanto didampingi sebelah kanan saya, Kak Happy, dan sebelah kiri saya, Kak Rita. Salam pramuka. Belajar tentang tepuk pramuka 3 kali. Tepuk pramuka 3 kali dengan tangan yang berbeda-beda. Untuk itu, coba perhatikan gerbang. Kak Epi dan Kak Gita akan memberikan contoh kepada adik-adik semuanya. Perhatikan baik-baik. Tepuk pramuka 3 kali. Cuman tepuk pramukanya dipercepat. Tepuk pramuka 3 kali. Iya, terima kasih adik-adik yang terkasih. Sekian dulu pelajaran pramuka pada saat hari ini, dan sampai jumpa kembali di hari dan waktu dan kesempatan yang sama kita akan boleh bertemu kembali. Dadah.